Mahatma Media Indonesia, Bogor, pemerintahan desa Cicadas melakukan kegiatan pembinaan masyarakat tanggap bencana yang digelar oleh BPBD Kabupaten Bogor di Aula Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Selasa sampai dengan Rabu tanggal 06 sampai tanggal 7 September tahun 2022. Kegiatan yang diikuti 20 orang peserta ini, yang mana kegiatan tersebut dibantu oleh program CSRPT, Tirta Investama Aqua, yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam khususnya yang sering terjadi pada musim kemarau yaitu kebakaran. Ketua BPBD Kabupaten Bogor Haji Agus yang membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, pelatihan ini bertujuan meminimalisir dampak bencana terhadap warga. Desa Cicadas, Khairuddin Ibeng, melaporkan. Hari ini kita melaksanakan simulasi. Ini akhir dari pelajaran pembentukan desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri. Dari kemarin kita sudah mempelajari kajian bencana, membuat rencana dan diakhiri dengan simulasi. Jadi mereka mempraktikkan ilmu yang telah kita ajarkan selama 2 hari ini. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana bila terjadi. Harapannya desa yang telah terbentuk bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat luas khususnya di desa Cicadas ini. Nah, jadi kita kesini dalam rangka kegiatan pembentukan desa tangguh bencana untuk di desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri. Ini merupakan bentuk kerjasama kita dengan pihak PT Tirta Investama. Alhamdulillah, jadi beliau sangat concern terhadap daerah sekitar operasional mereka. Makanya kita mesti memberikan apresiasi dengan PT Tirta Investama yang mau ya berkolaborasi dengan BPBD untuk mengadakan kegiatan ini. Kenapa? Kita tidak bisa mengandalkan murni dari APBD. Ya kenapa? Keterbatasan anggaran. Alhamdulillah dengan adanya pihak PT Tirta Investama yang bisa kita ajak gabung dalam kaitan dengan penanggulangan bencana khususnya di desa Cicadas, alhamdulillah bisa kita rasakan. Harapannya mudah-mudahan pertama teman-teman relawan Destana bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap penanggulangan bencana khusus di desa Cicadas pertama. Keduanya mudah-mudahan teman-teman relawan di stan yang sudah terbentuk ya bisa memberikan atau sharing of knowledge, bagi-bagi ilmu dengan rekan sesamanya, tetangganya, dan lingkungan sekitar. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri, tapi bagi-bagi buat yang lain. Dan yang ketiganya adalah ya yang paling penting adalah di sini bahwa desa Cicadas ya siap siaga untuk menghadapi bencana meskipun itu tidak kita harapkan.